Hai, ketemu lagi dengan saya, Ahmad Zarif, dengan program kita, Let Loose. Oke, hari ini saya nak cakap mengenai memahami apa itu city value. Oke, pernah berlaku satu situasi di positif. Hari terakhir kuarantin 14 hari, swab lagi sekali. Positif lagi, maai. So, tunggu lagi besok. Besok, buat lagi sekali, masih lagi positif. Aduhai, so, bila nak clear? Bila nak keluar daripada ward ni kan? Okay, tapi itu SOP dulu. Okay? So sekarang macam mana pula? Sekarang dia lebih mudah. Okay? Sebab sekarang ni, bila dia tengok, mengikut kajian, lepas 3 hari, keboleh jangkitan tu dah menurun. Okay? So usually after 7 days, dah tak jangkit dah dekat orang. Serius ke? Ha. So orang tanya pula, netizen tanya. Tapi macam mana nak tahu kita ni masih lagi berjangkit dekat orang ke tidak? Sebab dia kata, okay, kalau ada gejala, yes, mungkin buat balik, dia tengok balik. Tapi kalau tak ada gejala, ini boleh jangkit. Dan kita tahu sekarang ni ramai yang tak ada gejala kan. Sebab itulah timbulnya pemahaman berkenaan city value itu. So, penerangan dan penerangan diberikan berkenaan city value. Okay? So, korang perasan tak sekarang ni? Bila dia positif, bila potong gelang, tak dibuat swab lagi. Sebab kajian menunjukkan lepas 7 hari, dia cuba untuk biarkan virus tu dah tak boleh biarkan tidak. So sekarang ni dah tak ada lama-lama. Okay. Habis je kita positif, complete quarantine. Habis. Potong gelang. Habis. Ada setengah orang dia mungkin akan positif lagi dalam badan dia. Sometimes up to 3 months, 4 months. Tetapi dia dah tak boleh jangkit orang. So kita tak boleh tahu bahawa mungkin. Okay. Okay. Cycle threshold atau nilai kisaran ambang pada ujian RT-PCR COVID-19 itu merupakan salah satu kaedah bagi menilai jumlah virus dalam tubuh seseorang individu yang telah didetekti oleh COVID-19. Okay. Untuk pengetahuan anda, nilai CT yang tinggi menunjukkan bahawa okay, jangkitan berada di peringkat akhir. Keboleh jangkitan adalah di paras yang rendah sebab dia tinggi. Okay. Penyusunan kes dan ujian RT-PCR dijalankan di peringkat yang sudah agak lewat. Ada kemungkinan jangkitan kes ini dalam proses pemulihan. Tidak nak baik dah tu. Pengambilan sampel yang kurang sesuai atau tidak dihantar dalam tubuh suatu mamal pun boleh jadi juga mengganggu CT value. Dan jumlah CT yang tinggi, CT value yang tinggi menunjukkan ini adalah perusahaan akibat virus sahaja. Ingat eh. So, CT value tinggi, orang sudah nak baik dah. Dia dah tinggal CT, dia dalam proses pemulihan. So, usually kalau CT value ni tinggi, dia dah tak menyakit ke orang. Berapa tinggi tu, usually around 27 atau 28 ke atas. Benda tu dah kira dah tak mungkin lah. Okay. But di tahap mana pun CT value kita, bila kita swab positif, tetap akan di quarantine selama yang ditetapkan. Dia tak adalah, oh CT value dah tinggi, awak tak payah quarantine lah. Tidak, dia still mengambil langkah dua-dua. Okay. Nilai CT value yang rendah pula menunjukkan kesan virus atau virus load dalam badan adalah tinggi. Ini masa dia baru-baru kena CT value akan tinggi. Jangkitan COVID-19 adalah pada peringkat awal. Penyusunan kes dan ujian RT-PCR dibuat di peringkat awal jangkitan. Boleh jangkitan adalah tinggi. Eh? Kalau kita jangkitan pada waktu CT value rendah untuk dijangkit kepada orang lain. Salah satu kemungkinan kesan mutasi protein spike atas permukaan virus yang boleh meningkatkan kemungkinan jangkitan dengan virus load yang tinggi. Okay? So, walau bagaimanapun, nilai tersebut hanyalah anggaran dengan status seseorang individu yang dijangkiti. Tambahan lagi amat sukar untuk menilai tempoh jangkitan seseorang berdasarkan nilai CT value. Macam kata tadi. Kadang ada patient call saya, dia kata, eh, doktor, saya punya CT value sudah tinggi tau, 29. So, bila saya kena? Itu saya menjawab, Wallahualam bisawab. Saya tak tahu, tak boleh nak tahu. Sebab itu menunjukkan it could be more than 7 days already. Tapi tak tahu bila lah hari pertama dia sebab dia orang nak pilih balik siapa yang jangkitkan kat dia. Tak tahu lah dia nak bantai orang tu ke apa ke, kita tak tahu. Tapi dia nak tahu bila supaya dia boleh trace. Okay, as long as dia positif, bagi tahu kita punya kontak, kita punya kenalan atau sesiapa yang ada berhubung dengan kita untuk pergi buat salingan. Walaupun sekarang ni kebanyakan orang, even Melaka tu maksudnya dah 78% orang dewasa yang telah divaksin. Tapi jangan ambil mudah. Jadi kata gigi kita, ekonomi, sektor ekonomi dibuka semula bukan sebabkan dah selamat, tapi sebabkan kesan dan kesan ekonomi itu sendiri. Jadi, bila
enggak nolong lah sangat-sangatnya. Jaga sopnya. Alright, okay. So, harap-harap dapat manfaat hari ini dengan video kita. So, kalau bermanfaat, share lah dekat orang lain. Like dan komen dalam video kita. Okay, tunggu punya video. Alright, thank you. Derita, derita, derita. Stop, stop, stop. Mukari, mukari. Hop, 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 hop. Don't move up.